guys, welcome back with me and him and him and we are the earth. The earth. Sekarang waktunya kita bertiga berkumpul di sini. Sekarang tanggal 28, kita mau nengokin anak dari Earth Auto Concert Cirebon dan tuh ada Bandung. Ya, tentunya stay tune terus kita bahas lokasi-lokasi di sini ya. Lokasi-lokasi. Yang modif-modifnya kita bakal muter-muter. So, stay tune ya guys ya. Di sisi sini kita bisa lihat Expander Earth si merah terpampang di sini dan yang ngejagain manusia satu ini Adrian Gudil, Instagramnya di bawah. Adrian Gudil. Nah ini ada Koko Johan ya, ini mobil kedua impiannya Johan yaitu Miata ya kan. Jadi gimana Han, mantap nggak? Mantap. Mantap, lu suka? Tapi di body kita nggak ini. Body kita nggak. Oke, tapi ini kan racing kan? Racing. Stance ya, oke. Bro Gudil gimana Bro Gudil? Ini lebih kayak tim McLaren Honda ya. Tim McLaren Honda. Marlboro. Oke, oke. 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 Body kita ekstrim. Tapi kalau untuk punya mobilnya mau nggak? Enggak. Kalau Miata? Kalau mobilnya mau. Mobilnya tapi dengan modifikasi kayak gini enggak? Boleh. Boleh. Kayak modifikasi berbeda. Berbeda. Ya, oke, oke. Oke, lanjut. Ya, di sini ada Honda Jazz GE8 bermain stance. Warnanya merah marun. Kilep banget sih ini kilep. Terus di sini ada Suzuki Swift ya. Bodinya full karbon semua nih, full karbon. Karbon semua guys, street racing. Gimana nih, ini full karbon juga nih. Full karbon nih guys. Karbonetik. Karbonetik ya, dapat ya. Oke. Kira-kira si merah gimana responnya Gudil? Si aduh, baby red nih, baby red. Oke. Iya. Ini idola gua nih jujur aja, L86. So ya balik lagi nih idola nih Michelle D Hachiroku L86 pokoknya top banget, idola gua banget ini. Mobil selanjutnya ada GTR R34. Gaya-gaya dari tim Motis. Kita lihat mesinnya RB25, turbo gede, semi wiretap, rapih juga sih guys, keren ini keren. Di sini ada Kijang, fan culture mungkin. Slam habis. Ayo lanjut. Ayo gengs, lanjut guys, lanjut guys. Ceper ya? Ceper. Kayaknya masih. Oke. Dan ini ada Brio. Brio stance warnanya bunglon elegan, kan VIP elegan. Oh iya, atasnya pakai
seperti panoramik B-class ya ini. B-class punya. Wah, ini keren nih mobilnya nih, antik nih. Ada yang tahu ini mobil apa? Ini mobil apa ya? Oh, Tarkon. Crown. VIP. Sunroof. Dan ini dari Hin sendiri. Ya. Merchandise-nya dalam ada stiker, ada topi, ada tas, ada baju. Halo. Halo, ini dengan siapa nih MC-nya? Mira Benigdo, official spokesperson for Indonesia Ultimate Fight. Oke, Instagramnya di bawah, nanti bisa langsung, boleh kalian dikirimin. Follow Mira Benigdo ya. Oke. Thank you. Thank you. Ya, berhubung tadi ada cewek cantik dari Bro Goodil, supply dari Bro Goodil. My friend. Oh, your friend ya. Miti. Miti supply friend. Oke. Lanjut lagi, ini kita ada, wah ini the infamous Innova 2JZ guys, ada di sini, Bung. Wow, keren sih. Ini the best sih, Bro. Gila sih mesinnya. Mesinnya sih clean abis loh ini. Iya, clean abis dan 2JZ. Wah. Ini Innova 2JZ-nya. Lanjut lagi ke Odyssey Fan Culture. Ini katanya layarnya 120 biji. Ini katanya layar 120 biji, cuman kalau ngeliat dari sini kaca emang sini layar semua sih. Iya, ini kalau nonton bisa 120 kategori berbeda, Bro. Wah, gila sih ini. Ih, banyak banget bener sumpah. Layar semua, guys. Gila. Nah, sekarang ini lihat peleknya pun karbon. Pelek karbon. Oke, lanjut lagi Odyssey idaman saya. Cakep. Waduh, ada yang gelantungan nih di sini nih. Ya, pokoknya kalau yang bagian begini dari Hin Girlfriend ya, Instagramnya di bawah lagi. Lanjut ke mobil ini Odyssey idola Johan. Gimana Johan? Ya, ini idola gua banget sih. Hah? Dari segi warna, sense banget. Chamber. Chambernya gimana? Tangannya? Oke, siap. Ini idolanya Johan. Tapi yang kemarin gua ngomong Odyssey abu-abu tuh ini Han. Ini nih. Ini keren banget sih, ini keren. Simple, elegan, stance abis. Jepang-Jepang gitu gayanya, VIP. Boleh? Boleh? Ya. Boleh. Waduh, ini ada apa lagi nih? Rencana apa lagi nih Bro Goodil nih? Aduh. Bahaya sekali ini. Oke, lanjut. Ada. Yang ikon aja. Odyssey Johan. Dan ada Odyssey lagi. Hijau. Ini yang sudah sepertinya turbo.
kita lihat dari depannya. Lanjut. Ini ABC chamber banget, guys, slam. Satu lagi yang ungu, berarti yang ungu tuh ada dua mobil. Wah, yang ini keren juga nih. Ada lagi. Wah, ini nih Brio yang kalian lagi mungkin perhatikan di Instagram ngetop. Chatnya sih keren abis. Keren. Si Ralik di dalam candy. Ya, pokoknya mungkin kita gak bisa bahas satu-satu. Ini rame banget. Pokoknya eventnya cukup mantap, mobil modifnya tambah gokil-gokil. Mudah-mudahan kalian betah lihat channel kita. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, karena komen kalian dan subscribe dari kalian sangat membantu channel kami. Sekian dulu ya guys, see you in the next video.